Kesal tak diberi uang untuk membeli narkoba, warga Palembang, Sumatera Selatan nekat membakar rumah. Api yang membesar merembet dan menghanguskan 17 rumah lainnya. Delapan belas rumah terbakar akibat dibakar Taswin, warga Bukit Kecil Palembang, Sumatera Selatan. Taswin yang kecanduan narkoba jenis sabu-sabu kesal karena tidak menjumpai ibunya saat dirinya pulang untuk meminta uang. Warga yang emosi langsung menghakimi pelaku mengakibatkan kebakaran rumah. Petugas dari Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan melepaskan tembakan peringatan agar warga tidak menghakimi pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku pembakaran yang berusia 33 tahun mengaku tidak mengetahui akan membesar saat dirinya membakar spray kasur di rumahnya. Kesel, mama tak kate itu hilap jadi pak terbakar. Kenapa hilap? Kesel. Iya, tak dikasih ya bu. Mau minta duit sama mama. Iya. Terus kesel tak dikasih itu, mama tak ada. Dah kate mamanya. Untuk apa duit? Untuk nyabu pak. Sudah lama pakai sabu. Lama pak. Kecanduan gitu. Iya. Ya, kami sudah sempat untuk melakukan klarifikasi bahwa yang bersangkutan pengguna sabu-sabu ya. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku 3 kali melakukan hal serupa karena ketagihan narkoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainyus melaporkan.